Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Dan seperti yang Anda lihat di depan di depan layar monitor Anda itu ada rumah Belanda guys ya. Nah benar ya, saya ajak Anda untuk jalan-jalan lagi untuk mereview rumah dari zaman Belanda. Nah ini dia guys, ini merupakan bangunan yang bisa dikatakan rumah yang elit ya, karena terbuat dari ini ya, dari semen ya. Ini menurut asumsi saya karena ada bangunan yang lainnya yang terbuat dari papan ya, dari papan kayu, dan itu kemungkinan untuk semacam tentara-tentara yang ini aja ya, mungkin yang kelasnya nggak terlalu tinggi. Kalau yang ini mungkin dihuni sama para pejabatnya gitu guys ya. Karena nggak jauh dari tempat ini ada hotel ya. Hotelnya itu saat ini menjadi hotel ya. Kalau dulu tempatnya yang hotel itu menjadi markasnya para tentara ya, orang-orang militer Belanda yang ada di sini. Oke guys, kemungkinan tempat ini memang karena lokasinya ada di pegunungan ya, di daerah Pasuruan, dan ini bisa dikatakan tempat yang sangat berharga ya bagi orang Belanda, karena orang Belanda sendiri sih memang suka ya sama tempat yang sejuk, dan mereka juga mungkin dengan tinggal di tempat yang kayak gini yang sejuk bisa merasakan hawa di negaranya seperti apa, kayak gitu guys. Dan kalau kita lihat guys, ini bagian lantai bawahnya, ini separuh dari berdinding ini ya, batu, sementara di atasnya itu separuhnya di plaster ya sama semen. Sementara kalau di bagian atasnya semuanya udah menggunakan semen ya, semen halus. Dan untuk lantainya di sini, ini merupakan lantai yang sudah diperbarui ya. Oke guys, kita langsung aja ke sini ya. Kalau kita lihat di sebelah sini, nah ini kita bisa melihat ya, ada ini ya lorong di sini. Kayaknya ini menuju ke dapur ya. Kalau di sebelah sini kayaknya kamar mandi, dan ini bisa terlihat ya, ini pintunya, ini pintu-pintu yang terbuat dari ya pokoknya dulu gitu ya guys ya, bukan dari buatan sekarang gitu ya, atau mungkin sekitar tahun 80-an sih kayaknya enggak ya. Dan lantainya ini juga ini terasa sekali kalau ini merupakan lantai yang berasal dari zaman dulu ya, zaman kolonial. Oke, ini kita bisa lihat juga dari rangkaian listriknya di sini. Untuk saklarnya itu ya, sama jalurnya itu, ini bisa dilihat ya, itu bentuknya sangat klasik ya guys ya. Begitu juga dengan engsel yang ada di sebelah sini. Mungkin Anda nggak lihat ya. Oke. Nah, seperti ini guys. Ini bagian belakang dari rumahnya ya. Dan kalau dilihat di bagian belakang paling belakang ini ya, ini ada gang ya. Sebenarnya ini kayaknya dulu mungkin bagian paling belakang ya, tapi sekarang ada bangunan lagi, ada penambahan gitu yang sebelah kanan ya. Dan kita bisa melihat ya di jendelanya itu, teralinya itu udah terasa banget kalau itu bukan bangunan yang baru ya. Itu kayaknya udah bangunan lama. Oke, kita bisa temukan ya. Jadi kayak gini guys. Terus di bagian sini juga ya. Oke, ini kayaknya penambahan ini bangunannya ya. Hanya di bagian sini saja ya batasnya, itu yang ada dindingnya yang batu-batu gitu. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.